Peminjaman bolanya teman-teman ya, ini dimulai jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jadi peminjamannya di sini, di sport center seperti kemarin-kemarin, untuk basket, untuk golf di sini. Kita mau coba billiardnya teman-teman ya, dan nanti kembalikan lagi ke sini. Jadi untuk billiardnya tempatnya di sebelahnya kolam renang di sini. Jadi peminjamannya tadi di sport center sana, kita pinjam ini dapat ini apa yang namanya untuk sticknya, blue sticknya. Jadi mejanya ada dua. Untuk sticknya ada di sana teman-teman ya. Jadi kalian kalau mau main biliar di sini harus ambil bola dulu di sport center. Kita mau coba teman-teman biliar di Senyum World. Peraturannya teman-teman ya, di sini kalau peraturan biliarnya khusus untuk 17 tahun ke atas. Menghilangkan bola atau menyobekkan atasnya mematahkan stick dikenakan ganti rugi sesuai dengan ketentuan manajemen. Dilarang duduk di atas meja biliar setelah menggunakan, mohon untuk mengembalikan bola ke petugas sport center. Jadi tadi pinjamnya di sport center dikembalikan lagi ke sport center. Jadi ini ada sticknya biliar teman-teman ya. Juga ada tepungnya teman-teman ya. Untuk melicinkan ada tepungnya juga di sini, ada tepung. Ada beberapa kursi, jadi untuk beberapa orang juga bisa main teman-teman ya di sini. Jadi seperti ini. Ada tepung, ada meja-meja juga. Ini dekatnya dengan pingpong. Bersebelahan dengan pingpong teman-teman ya. Kita mau coba. Kita mau coba bola 9 teman-teman, handball ya. Kita ada dua meja, kita pakai meja yang sini. Kita mau coba. Ternyata lumayan teman ya, lumayan walaupun nggak seperti meja lain. Itu biasa ya? Iya. Sekian dulu. Apa peminjaman bola biliar di sini buat skandal dari kedatangan. Selamat kembali, selamat berkasih.